Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, di mana kalian berada? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Aduh, sekarang hari Minggu, hari libur kerja ya. Hari ini kita mau jalan-jalan ke hutan atau olahraga karena di rumah, aduh, sangat jenuh banget dan pusing. Dan kebetulan saya tidak keluar keringat dan saya agak sakit sedikit ya. Kalau ke rumah sakit, tadinya mau ke rumah sakit gitu, takutnya kalau ke rumah sakit takutnya corona. Aduh, pokoknya saya di rumah dari tadi pagi ya, gak enak badan gitu. Oke, jadi saya mau lanjut ke hutan ya, cari pemandangan-pemandangan yang enak, cari makanan yang ada di hutan-hutan ya, atau di kebun atau di persawahan ya. Ya kalau ada burung gitu, burung bagus, kita mau ambil ya teman-teman, sambil menangin pikiran ya. Karena sih kalau di kota, aduh, sekarang lagi zona merah ya, lagi banyak penyakit corona, jadi sampai sekarang belum kelar-kelar ya teman-teman. Semoga corona cepat-cepat hilang ya, dan jangan ada lagi di muka bumi ini ya teman-teman. Dan teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Oke, aduh, sekarang saya lagi di sawah ya. Nah, tujuannya saya ini mau ke itu tuh kebun, dan ada perbukitan di situ, kita akan telusuri ya ke situ. Oke teman-teman, penasaran ya, ikuti terus. Oke teman-teman, nah, di situ kita mau istirahat dulu. Batu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nggak ada orang ya, karena sawah-sawah ini atau kebun-kebun di sini jauh dari pemukiman ya. Jadi banyak orang tuh. Kita istirahat dulu ya di bawah sebentar. Aduh, mana gak bawa air gitu, haus banget ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Istirahat dulu teman-teman di sini ya. Mana ya? Nah, nanti kita mau ke sono ya. Sono. Oke lah, sekarang kita lanjut ya ke sono. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tuh ada orang yang lagi ngarit atau cari rumputnya. Mang Anu, Mang Jokot, Mang lain Anu loba sayang manuk sakakak, gimana cina Mang? Biasanya di dia nyesek ayahnya. Oh, ngarit jam doma. Ada orang lagi cari rumput ya. Ini batu. Aduh, enak banget ya. Tuh. Pemandangan sangat bagus itu. Gini ya kalau main-main di alam. Karena saya sih hobinya ke alam daripada di kota. Ya, mungkin orang kota sih gampang ke alam. Karena sih banyak risikonya, gatal-gatal, terus takut ada ular gitu. Tapi kalau saya sih ya, emang sih takut sama hewan-hewan. Tapi bismillah ya. Tuh. Ini sono. Aduh, teman-teman, sumpah ya enak banget ya.
jalan-jalan ke alam seperti ini sangat sehat banget, dan saya keluar sampai keluar keringat. Jadi sih kalau di rumah, aduh, nggak keluar keringat, badan sakit, harus bahas sakit. Tapi sekarang, aduh, alhamdulillah sehat, kuat, mantap banget tuh. Tadi dari sono tuh lihat alam, nggak ada pemukimannya, nggak ada rumah, karena di sini jauh dari pemukimannya. Aduh, saya berada di sawah tuh, dan itu gunung, itu namanya Gunung Cantayan, itu bendungan Ciratai. Kita zoom, sobat zoom. Waduh, nah ini bendungan Cirata ya, dam namanya. Oke. Ini Gunung Cantayan. Gak dapat momen juga gak apa-apa. Yang penting kita sudah menikmati rasanya. Kita berada di alam. Gak kayak di kota. Di kota itu kan berisik banget sama kendaraan, sama apa ya, dan panas banget. Di sini panas tapi adem banget ya. Kita mau coba telusuri ke situ. Dan sambil lihat view-nya apa lebih bagus ya. Motor lewat jauh sini ya, ke hutan terus. Dan ini jauh banget sama jalan raya ya. Jalannya seperti ini, jalan setapak ya. Aduh. Banget, ya. Aduh. Oke, teman. Jadi saya kita mau ke bawah ya, mau melihat tebing ya, karena di sini ada tebing ya, di situ ya kayaknya ada sarang burung tengkek ya. Kita mau coba ya ke bawah. Ih, tebing banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat itu lubangnya. Gak tahu itu lubang apa, gak tahu lubang burung tengkek atau lubang ular gitu. Dan di atasnya ada pohon itu ya, namanya pohon terup ya, pohon terup tuh besar banget. Dan saya tidak berani ke situ karena tebing banget ya. Cuma saya melihat gambarnya doang ya. Oke, kita putar ke situ. Dan pohon-pohonnya itu pohon bambu besar ya, atau disebut pohon bambu gombong ya. Tuh, situ ada lubang ya, tapi gak kelihatan ya. Coba kita zoom. Nah, itu ada lubang tuh. Menemukan saungnya di sini. Tuh, ada burung. Di sini ada orangnya ternyata. Kalau ada orang mau minta minum ya. Ih, nggak ada orangnya sih teman-teman. Cuma ada itu. Paling kita sampai di sini ya teman. Tuh. Nanti lain kali kita mau coba ke situ ya. Coba ke situ, telusuri ke situ. Sekarang sampai di sini ya karena capek. Oke. Oke, teman-teman, kita mau lanjut ke bawah menuju pulang ya. Sudah di bawah ya. Banyak orang kalau di sini ada orang.